Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darin amin wa sahbihi dan sahabatnya. Dan semoga salawat dan salam diberikan kepada sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu siapa? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalati. Wa huwa dan dia itu sahabat adalah man ijtama'a orang yang berkumpul mu'minan hal keadaannya beriman bin Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkumpul sama Nabi, sahabat. Ba'da risalati, setelah risalah. Walau qablal amri bidakwati, sekalipun sebelum perintah dengan berdakwah. Fi hali hayatihi, pada ketika hidupnya. Ijtima'an, dengan semata-mata berkumpul muta'arifan yang saling kenal bi ayyakuna fil ardi dengan bahwa ada ia di bumi, jadi bukan di langit berkumpulnya itu, jadi bahwa dengan bahwa adalah ya kumpulnya itu di bumi bukan di langit. Walau fi zulmatin sekalipun dalam kegelapan. Kumpulnya sekalipun dalam kegelapan. Au kana a'ma atau ada dia itu buta. Dia ngelihat Nabi, dia dekat sama Nabi tapi dia kumpul sama Nabi tapi dia buta sekalipun jadi sahabat. Sekalipun dia enggak ngelihat tapi berkumpul. Sekalipun enggak ngelihat tapi berkumpul sahabat. Wa in lam yashur bihi, dan sekalipun dia enggak tahu dengannya, dengan fisik Nabi, dengan Nabi itu, bihi dengannya, dengan fisik Nabi, sekalipun dia enggak tahu tapi dia kumpul Nabi itu, apa sahabat itu. Au kana ghaira mumayyizin, atau dia itu belum tamyiz, berarti masih kecil, umur 3 tahun ketemu Nabi sahabat. Aumaron ahaduma alal akhri walau naiman, atau dia itu berlalu salah satu keduanya ahaduma alal akhri atas yang lain walau naiman sekalipun dia dalam keadaan tidur ya, sekalipun dalam keadaan tidur ketemu Nabi sahabat. Saking apanya nih, saking tinggi nilai Nabi. Saking terang sinar Nabi, nur Nabi itu saking terangnya. Ada orang dekat lampu yang redup, apa yang terjadi? Enggak terang karena lampunya redup. Tapi ada orang dekat lampu yang terang, kelihatannya dia. Jadi semakin ya besar volume nurnya semakin ya, terangnya semakin nyata. Nabi begitu. Makanya beda nanti orang yang ketemu Nabi, orang ketemu sahabat. Orang ketemu Nabi namanya sahabat, orang ketemu sahabat namanya tabi'in. Ketemu Nabi ya, walaupun sebentar, walaupun buta, jadi sahabat. Ketemu sahabat
Ya, enggak langsung jadi tabi'in. Harus lama dulu. Kenapa begitu? Itulah perbedaan nurnya Nabi dengan nurnya sahabat. Aw lam yajtami' bihi, atau dia tidak berkumpul dengannya. Dia enggak berkumpul dengan Nabi, lakin tapi ra'an nabiyya, dia lihat Nabi. Aw ra'ahul nabiyyu, atau Nabi ngelihat dia. Walau ba'dal masafati walau sa'atan wahidatan, sekalipun serta ya. Walau ma'a bu'dil masafati gitu. Walau ma'a bu'dil masafati, sekalipun serta jauhnya jarak. Jauh jarak, umpama begini. Terus siapa tuh? Itu Nabi. Wah, itu Nabi. Saya beriman kepadanya tuh. Jadi sahabat. Jauh umpama dari 100 meter. Itu siapa tuh? Itu Nabi. 200 meter. Siapa tuh? Itu Nabi. Oh, Nabi. Saya beriman kepadanya. Sahabat tuh. Jadi sahabat. Subhanallah. Betapa mulianya Nabi. Kalau kita kan enggak. Itu siapa? Sahabat ente? Enggak, kenal doang. Gitu. Karena beda nurnya Nabi dengan nurnya kita. Ya apalagi kita. Sahabat aja enggak jadi tabi'in sebelum berkenalan dekat sama sahabat. Apalagi kita. Walau sa'atan wa'idatan, sekalipun satu saat, sekalipun satu waktu doang ketemu. Siapa tuh? Nabi. Jadi sama Nabi. Walau sa'atan wa'idatan, sa'atan ini enggak mesti jam. Kata sa'atan ini seberapa waktu. Bi khilafi tabi'i, lain halnya tabi'i. Ma'a sahabihi, bersama sahabat. Fala tasbutu tabi'iyatu, maka tidak tetap ketabi'ian. Illa bitulil ijtima'i, mahu kecuali dengan panjangnya lama bertemu bersama Nabi. Urfan, secara urup. Jadi lamanya seberapa? Secara urup. Menurut urup itu lama, jadi tabi'in. Kalau menurut urup itu sebentar, belum jadi. Alal asahi, menurut kaul yang asah. Inda ahli usuli wal fukuhai aidan, menurut ahli usul dan fukuha juga begitu. Wala yakfi mujarradul liqa'i, tidak cukup semata-mata bertemu. Itu siapa tuh? Sahabat. Ya, itu enggak jadi tabi'i. Enggak jadi tabi'i, enggak jadi. Bi khilafi liqa'i sahabi ma'an nabi, lain halnya bertemu sahabat bersama Nabi. Ya, sahabat ketemu Nabi lain. Kenapa? Li'annal ijtima'a bihi, karena bahwa berkumpul kepada Nabi yu'athiru, dapat memberikan pengaruh. Minan nuri, daripada nur. Al-qalbi'i, nur hati. Ad'afa ma yu'athiruhul ijtima'u at-tawilu bis-sahabi wa ghairihi, yang berlipat ganda apa yang mempengaruhi, memberikan pengaruh akan dia oleh berkumpul, bertemu yang lama dengan sahabat dan lainnya. Jadi berlipat-lipat ganda pengaruh Nabi dibandingkan dengan sahabat. Pengaruh sahabat, nurnya itu berlipat-lipat ganda. Lakin qala Ahmadu As-Suhaimi, wakan tadi berkata Ahmad As-Suhaimi At-Tabi'iyu, ada berpendapat lain. Nah, itulah yang namanya pendapat hasil ijtihad. Jadi kalau hasil ijtihad, produk-produk ijtihad itu khilafiyah. Pasti dimungkinkan, sangat dimungkinkan ada yang berbeda. Nah, kita menghormati itu. Ya, perbedaan. Jangan jadi pertengkaran. Kata beliau, at-tabi'iyu, tabi'i itu adalah
huwa man laqiya sahabiya, orang yang ketemu sahabat walau qalilan, sekalipun sebentar, katanya. Jadi sama dengan Nabi, walam yasma minhu, sekalipun dia enggak dengar dari sahabat, sekalipun dia enggak dengar, dia ketemu aja jadi sahabat, jadi tabi'in. Ketemu dia aja sama sahabat, jadi tabi'in. Menurut pendapat Ahmad Suhaimi. Summa lam, kemudian ketahui olehmu, annal khulafa al arba'ata, bahwasanya khulafa yang empat, ya, kita biasanya ngomong khulafa ar-rasyidin, fil fadli, dalam keutamaan, ala hasabi tartibihim, atas sekira tertib mereka. Keutamaannya tertib mereka, yang pertama adalah Abu Bakar Siddiq, berarti lebih unggul Abu Bakar Siddiq gitu. Kedua Umar, berarti beliau kedua. Utsman ketiga, Ali keempat. Keutamaannya begitu, berdasarkan tertib. Fil khilafati, dalam khilafah, inda ahli sunnati, dalam ahli sunnah, ya. Menurut ahli sunnah begitu. Jadi menurut ahli sunnah itu beda dengan orang Syiah, beda. Apalagi Syiah Isna Asyar, apalagi itu. Kalau Syiah Zaidiyah, ya, dia pakai istilah, ya, ya, mafdul. Jadi yang afdal itu Sayyidina Ali, yang lain mafdulnya. Kalau Syiah yang lain Isna Asyara, itu udah jauh sekali. Bukan hanya mafdul dia, udah menafikan. Iya. Summa alam, kemudian ketahui olehmu, ya. Fa afdaluhum, ya, maka paling afdal di antara mereka adalah Abu Bakrin, Abu Bakar, wasmuhu Abdullah, namanya Abdullah. Summa Umaru, kemudian Umar, summa Utsman, kemudian Utsman, summa Aliun, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Wa yadullu lidzalika hadis Ibnu Umar, dan menunjuki bagi demikian itu oleh hadis Ibnu Umar, kunna, adalah kami, naqulu, berkata, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasma'u, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar. Ini hadis kebanyakan kita dengar dari Ibnu Umar. Dari Sayyidina Umar jarang itu, ya. Ibnu Umar siapa nih? Babanya apa anaknya? Ibnu Umar namanya Abdullah bin Umar. Bapaknya Sayyidina Umar. Kamu suka dengar, yang sering dengar yang mana? Ibnu Umar apa Umar? Ibnu Umar, ya. Kita sering dengar Ibnu Umar daripada Umar. Emang banyakkan Ibnu Umar dapat hadisnya daripada Sayyidina Umar. Kenapa begitu? Mungkin saja Sayyidina Umar itu repot. Repot beliau. Nah, kalau Ibnu Umar, beliau selalu bersama dengan Nabi. Itulah perbedaan ilmu. Orang kalau selalu bersama, itu lebih banyak. Diikutin gurunya terus, itu ilmunya lebih banyak daripada orang yang gak ngikutin guru. Guru ngajar kemana diikutin, guru ngajar kemana diikutin, itu ilmu lebih banyak daripada yang enggak ngikutin. Hikmahnya gitu. Tapi lebih utama Umar bin Khattab daripada Ibnu Umar. Jadi hikmahnya seperti itu. Semakin dia lama dekat sama guru, guru ngajar di mana, guru bicara apa, dia selalu, ya, ikutin bagaimana guru ngajar, dia dengerin, dicatat, itu ilmunya lebih banyak daripada yang enggak ngikutin. Ya. Atau juga yang banyak ngajinya lebih banyak ilmunya daripada yang enggak banyak ngaji.
hikmahnya yang bisa kita tarik gitu ya. Hikmahnya artinya kalau kita pengen banyak ilmu kita ya, ikutin catat. Kuna adalah kami, kata Ibnu Umar, nakul berkata wa Rasulullah, sedangkan Rasulullah SAW yasma'u, beliau mendengar. Adalah kami berkata dan Rasulullah SAW mendengar. Khairu hadhil ummati, sebaik-baik ini umat, ba'dan nabiha, setelah nabinya adalah Abu Bakrin, Abu Bakar. Suma Umaru, kemudian Umar. Suma Usmanu, kemudian Usman. Suma Aliu, kemudian Ali. Falam yanhana, maka ia tidak melarang kami. Ya, mengatakan itu. Nabi diam aja. Berarti takririyah gitu ya. Wa yali'im fil afdaliyati as-sittatul baquna, dan mengiringi mereka dalam keafdalan ya oleh 6 yang setinggalnya, yang sisanya wa hum, dan mereka adalah Talha, Sayyiduna Talha, wa Zubair, Sayyiduna Zubair, wa Abdurrahman, Sayyiduna Abdurrahman, wa Sa'dun, Sayyiduna Sa'ad, wa Sa'id, Sayyiduna Sa'id, wa Amir, dan Sayyiduna Amir. Wa lam yarid nasun bitafawuti ba'dihim ala ba'din fil afdaliyati, fala naqulu bihi. Wa lam yarid, dan tidak datang nasun, oleh satu nas, keterangan, bitafauti ba'dihim, dengan berlebih kurangnya mereka. Siapa? Talha, Zubair, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, Sayyidina Abdurrahman. Enggak ada satu nas yang menjelaskan berlebih kurangnya keutamaan mereka. Enggak ada. Fil afdaliyati, dalam keabdalan. Fala naqulu bi, oleh karena itu kami tidak mengomentari itu. Kami tidak mengatakan itu. Siapa yang lebih afdal di antara mereka? Karena enggak ada nas yang menjelaskan itu. Artinya di sini apa? Bahwasanya manusia itu mempunyai pangkat tersendiri. Manusia itu mempunyai pangkat berlebih kurang. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi kita jangan mengaku lebih tinggi. Boleh jadi, bukan boleh jadi. Ya, pasti ada yang lebih tinggi dari kita. Amma adapun man ijtama'al anbiya'u qabla'u sallallahu alaihi wasallam fayuqalu lahum hawariyuna. Adapun orang yang berkumpul dengan para nabi sebelum nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka dikatakan bagi mereka namanya hawariyun, namanya orang hawari ya, para penolong. Jadi orang yang berkumpul bersama para ya, berkumpul dengan para nabi sebelum nabi, itu dikatakan hawariyun. Kalau di sini kan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya sahabat. Kalau dengan nabi-nabi yang sebelum namanya hawariyun. Ya, para penolong, penolong-penolong nabi itu yang bantuin. Iya. Ajma'in. Taukidun li ahli wa sahbi. Taukid bagi lafaz ahli dan sahbi. Tanbiun, ini satu peringatan. Qala Muhammadun al-Andalusi, berkata oleh Muhammad al-Andalusi, amma ajma'u, adapun lafaz ajma'u, wa tawabi'uhu, dan tawabi'nya, fa ma'arifu, maka itu ma'arifah, bil alamiyati jinsiyati, dengan alamiyah jinsi. Wa amman nafsu wal ainu wa kullun, dan adapun nafs dan ain dan kulun, fa ma'arifu, maka ma'rifahnya itu bi idafatiha li dhamiril muakkad, dengan mengidafatkannya kepada dhamir yang muakkad. Wallahu a'lam bishawab. Wala haula wala quwwata illa billah.